Aduh. Tuh, kok aku ndak enak badan banget ya? Ini mesti gara-gara kemarin nih lo ya. Aku kehujanan nih jadi aduh. Aduh, kok pusing gini ya? Aduh. Mana besok aku juga janjian nih sama Kak Klar untuk nemenin present worship. Aduh, gimana dong? Aduh. Terus katanya juga kemarin aku mau diajak jalan-jalan. Aduh, gimana nih? Gak bisa nih pasti. Aduh. Aduh, pusing. Go away, please. Go away. Aduh, aduh. Halo? Loh, loh. Halo, halo. Halo, Kak Tepi. Halo, Kak Klar. Gimana, Kak Tepi, Kak Klar? Besok jadi kan? Aduh, gimana ya, Kak Klar? Ini toh. Kenapa, Kak Tep? Aku lagi gak enak badan nih. Hah? Gak enak badan? Iya nih, palaku pusing banget nih, aduh. Tapi besok jadi kan temenin Kak Klar buat ini, praise and worship. Kan kita mau jalan-jalan juga, Kak Tep. Iya, aduh. Ya, semoga ya Kak Klar, aku bisa ya Kak Klar, semoga ya. Pasti sembuh deh, pasti sembuh, Kak Tepi, amin, pasti sembuh. Amin, amin, berarti, amin. Berarti habis ini Kak Tepi makannya yang banyak ya. Terus habis gitu Kak Tepi minum obat. Terus Kak Tepi istirahat. Pasti besok sembuh. Oke, Kak Tep? Ya, oke. Selamat istirahat, Kak Tepi. Oke, dadah, Kak. Dadah. Wow. Sebentar. Apa ini? Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Wah, amin. Wah. Ini adik-adik, ini benar-benar ayat buat aku nih kelihatannya nih. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Wah, aku perkatakan lah. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi Steffi. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagi Steffi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan ya firman ini. Sebab Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi Steffi. Aduh. Nah, sekali lagi. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagi Steffi. Dalam nama Tuhan Yesus, Steffi sembuh. Amin. Kak Tepi, Kak Tepi, mana sih? Hai, Kak Klar, udah sembuh nih? Oh, sudah sembuh, sudah tentu. Siap. Sudah siap. Oh, sudah siap nih berarti nemenin Kak Klar mimpin pujian buat adik-adik Joel Kids. Oh, tentu saja siap. Kak Klar. Berarti siap. Sudah sehat dong? Oh, sehat nih, sehat banget. Kok keren banget sih. Oh, kan tadi itu, kemarin itu, Kak Tepi itu pas lagi sakit itu, dia kan? Dapat WA. Oh, nah dapat dari ayat Alkitab, ayat terus Alkitab. Aku berkatakan, aku harus sembuh karena Tuhan sudah mendatangkan dan aku harus sembuh. Keren banget. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Sembuh ini Kak Clarissa. Iya, berarti abis ini kita mau jalan-jalan ya? Oh iya, kita berarti aku udah siap nih. Aja adik-adik Joel Kids juga ya. Oke. Ini sudah bawa nih loh Kak, udah siap tapi, nih. Tapi ngomong-ngomong Kak Tep, hari ini Kak Tep kan cerita gitu. Pas banget loh Kak Tep sama temanya hari ini, kebaktian hari ini. Apa ya temanya ya Kak? Lupa ya itu Kak, setelah kita mendengarkan firman, kita mau memperkatakan dan kita mau merenungkan Kak Tep. Wah kok bisa pas ya? Pas banget. Kalau gitu kayaknya ini sudah saatnya kita sapa adik-adik Joel Kids. Oke, siap. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah kita siap ya adik-adik ya? Siap. Untuk kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini nanti Kak Klar sama Kak Tepi mau ajak jalan-jalan juga. Tapi ini enggak usah Kak Tepi, ini ditinggal. Bukannya kita mau pergi ke pantai ya Kak? No. Kak Klar mau ajaknya jalannya ke kebun. Oh. Kan jadi enggak usah perlu ini ya adik-adik Joel Kids ya. Oh. Ini kan buat renang di pantai Kak Tep. Oh, okay. Lagian kan Kak Tepi bisa renang, ngapain sih bawa-bawa kayak gini? Oh gitu, Oke. Saya tinggal dulu sekarang ya Kak ini sekarang dimasukin ya. Dulu nanti Kak Tepi kesini lagi. Kita mau penyembahan dulu, kita mau berdoa dulu ya Kak Tep. Oke siap Kak Clarissa. Cepet ya Kak Tep ya. Oke, tunggu ya, tunggu ya. Oke. Bentar ya adik-adik Joel Kids ya. Nah. Sekarang kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita sebelum kita berangkat ya adik-adik, sebelum kita ikut kebaktian hari ini dan sebelum kita jalan-jalan. Oke? Yuk semuanya ambil sikap hati, kita mau berdoa semua. Kita mau katakan Yesus kita segalanya buat kita. Yesus adalah Yesus yang termulia, yang terindah buat hidup kita. Yesus, Kau termulia.
menyembah-Mu. Katakan adik-adik, Yesus Kau termulia. Yesus Kau termulia. Engkau sungguh terindah Tuhan. Yesus Kau terindah. Yesus Kau segalanya. Berdoa, kita mau memulai ibadah hari ini. Ikutin Kak Clara berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah hari ini. Engkau yang hadir Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mengikuti ibadah hari ini.
Amin. Amin. Kita mau lihat ya Kak Tep ya, ya benih-benihnya, ditaburnya di mana aja dan gimana hasilnya Kak Tep. Adik-adik jangan juga ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang pertama di mana? Yang jatuhnya di pinggir jalan. Semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan. Semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur mestinya apa adik-adik? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ayo adik-adik Jewel Kids, kita nyanyi lebih semangat lagi ya. Oke, Kak. Oke, Kak Tepi. Oh lihat, jangan sampai benih-benihnya itu kayak itu firmannya gak didengerin kita. Kita sampai hilang firmannya ya adik-adik ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang pertama di mana Kak Tepi? Yuk lihat. Lembutan penguasaan di
berkat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Wow, kamu kunyang ya? Iya, Kak. Gampang ya, Kak Tep? Gampang. Atas, bawah. Ikuti semuanya ya, jadi ya. Yuk, kita mulai. Dari awal apa? Kasih, sukacita. Di situ apa? Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Mana jempolnya? Kasih jempolnya. Kebaikan, kesetiaan. Gimana, Kak Tep? Kelemah, lembutan, penguasaan diri. Siapa yang punya itu semua? Kita dong. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Nah, tepuk tangan ya adik-adik. Oke. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Kita mau lompat sama-sama. Yo. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Siap, siap Kak Temi. Siap Kak Glenda, let's go. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Siapa yang mau jadi berkat? Siapa yang jadi mutra? Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Membawa kasih Tuhan. Nyatakan apa, Kak Tuhan? Nyatakan kemuliaannya. Satu yang lagi ya dari Jeki. Oke. Ayo ikuti gerakan Kak Tuhan sama Kak Tepi ya. Siapa yang paling seru itu? Wah. Keren banget goyangannya. Oh, hebat. Wow. Yeay. Ya adik-adik, biar penyembahan ini menjadi doa kita, menjadi keinginan hati kita, untuk kita bisa sama.
setiap langkah kami, dalam setiap perkataan kami Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya adik-adik, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita, supaya nanti firman yang kita dengar, apa yang kita terima, semuanya merema di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyembahan yang engkau izinkan untuk kami menyanyikan kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bukakan telinga kami Tuhan. Engkau yang turunkan roh hikmat, roh wahyu, pengertian di dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti tentang firman yang nanti akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, keren sekali. Benih tanaman milik keluarga Pak Lampu mulai tumbuh. Hari demi hari semakin terlihat tunasnya. Keluarga Pak Lampu sangat senang dan semakin bersemangat merawat benih tanaman yang ada. Brolin, Celin tidak pernah lupa menyiram benih tanamannya setiap hari. Tuh, seperti kegiatan sore ini, lihat tuh di sana ada Brolin dan Celin yang sedang asik menyiram benih tanamannya. Brolin, kamu sudah selesai belum siram tanamannya? Udah, ini sedikit lagi. Kenapa emangnya? Enggak apa-apa sih. Aku seneng loh. Ini benih tanaman kita sudah mulai bertunas. Sekarang jam berapa ya? Bentar, jam 3 kurang 10 deh. Kenapa? Kita ke Taman Ceria yuk. Olahraga sore. Kamu inget gak? Kan kemarin Cilo bilang mau kasih tahu apa rahasia supaya tanamannya bertumbuh subur. Inget gak? Iya, aku inget. Kemarin papa bilang kan katanya tanaman ini harus rajin disiram. Nanti kita tanyain lagi ya apa rahasianya si Cilo. Siapa tahu ada rahasia lainnya. Oke, ayo siap-siap. Diberesi dulu ya. Sama jangan lupa kita pamit dulu. Oke, aku beresin dulu. Terus aku pakai sepatu dulu ya. Setelah Celin dan Brolin membereskan peralatannya dan bersiap-siap, mereka pun sangat semangat untuk olahraga sore. Mama di mana ya? Kan mereka mau minta izin dulu. Kalau mau keluar rumah, adik-adik Joel Kids harus izin juga ya dengan orang tua seperti Celin dan Brolin, supaya orang tua kalian gak khawatir. Mah, Mama di mana? Mama di dapur sayang. Ma, kami minta izin ya mau ke Taman Ceria. Kalian mau olahraga ya? Iya dong Ma, biar sehat. Ya, oke. Tapi pulangnya jangan sore-sore ya. Sebelum papa pulang, kalian harus sudah sampai di rumah, oke? Nih, mama sedang masak masakan kesukaan kalian. Oke, siap mama. Kita berangkat dulu ya. Setelah mama memberi izin, mereka pun pergi ke Taman Ceria. Di jalan menuju Taman Ceria, mereka melihat Anggun dan mamanya sedang sibuk sepertinya. Karena penasaran, mereka pun mampir ke rumah Anggun. Kita lihat yuk sedang apa ya. Brolin, kita ke situ dulu yuk. Liatin, tuh Anggun lagi ngapain. Boleh. Itu lagi, masukin apa ya ke tanamannya? Hai Anggun, lagi ngapain? Hei, mau kemana kalian? Mau olahraga ya? Ini aku lagi bantuin mama kasih pupuk buat tanaman aku. Ada Celin dan Brolin lagi mau olahraga ya? Iya tante, kita mau olahraga di taman. Wah, bagus itu. Waktu sore hari dipakai untuk olahraga biar badannya sehat ya. Maaf tante, Celin mau tanya.
Kenapa tanamannya harus dipupuk? Bukankah disiram setiap hari aja benihnya bisa bertumbuh? Iya benar, menyiram tanaman setiap hari juga sangat baik. Tapi pupuk ini adalah seperti vitamin dan gizi pada makanan kita. Jadi membuat kita lebih sehat kan? Nah sama, kalau tanaman cuma disiram aja tanpa diberi pupuk, maka tanaman kita akan kekurangan gizi dan pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Oh begitu ya Tante. Terus setiap hari kita harus kasih pupuk ke tanaman kita toh? Enggak kok, enggak tiap hari. Tapi kita harus tetap memberi pupuk pada tanaman kita supaya bertumbuhnya itu sehat dan hasilnya nanti akan sangat baik. Oh, pupuk sangat penting ya, Ma. Ya udah, sini aku lanjutkan beri pupuknya lagi. Brolin, Celin, apakah kalian mau bantuin aku? Ya mau sih, tapi teman-teman sudah nunggu nih di taman. Ya udah, Anggun, kita jalan dulu. Permisi, Tante. Kita olahraga dulu. Terima kasih buat ilmunya ya. Semangat, Anggun. Eh, kamu mau ikut gak? Nanti aku susul ya, kalau kerjaanku udah selesai. Mereka pun meninggalkan Anggun dan mamanya dan meneruskan perjalanannya mereka ke Taman Ceria. Mereka terus membicarakan tentang pupuk yang ternyata sangat bermanfaat buat tanaman mereka. Sampai akhirnya mereka sudah sampai di Taman Ceria dan teman-teman sudah menunggu di sana. Lama banget sih kalian. Dari mana aja? Ketiduran ya? Enggak kok, tadi mampir sebentar ke rumah Anggun. Oh, Anggun lagi apa? Enggak kalian ajak olahraga sekalian? Sudah aku ajak, katanya mau nyusul kalau kerjaannya sudah selesai. Ternyata Anggun lagi kasih pupuk ke tanamannya. Aku baru tahu loh kalau tanamannya itu harus dipupuk. Eh, ngomong-ngomong, Cilo mana? Tuh lagi ke warung katanya mau beli permen. Aku kira nggak datang. Awas aja lo Cilo. Kan aku penasaran sama ceritanya Cilo. Kemarin katanya dia punya rahasia untuk merawat tanamannya. Siapa tahu lebih oke kan daripada pakai pupuknya Anggun. Kok rasanya ribet ya kalau harus dipupuk? Tunggu aja dulu. Eh, sambil pemanasan yuk, biar nanti larinya bisa enak. Siap. Wih, keren. Sudah pemanasan duluan. Nih, aku bawa permen. Mau enggak? Boleh, aku mau. Bagi dong. Eh, Cilo, kamu enggak lupa kan kalau mau ceritakan rahasia merawat tanamanmu? Tenang aja, pasti aku ceritain. Tapi hari ini kita main badminton yuk. Nih, aku sudah bawa raketnya. Yang lain lari dulu aja ya. Setuju banget. Ayo kita humimpa ya. Siapa dulu yang main badminton? Yeay, aku menang. Aku main sama Brolin ya. Celin sama Dio lari aja dulu. Nanti kita gantian ya. Oke, siap. Ayo Dio, kita lari dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, go! Mereka sangat menikmati olahraga sore itu. Cuaca sangat cerah dan dikelilingi pohon yang rindang membuat udara sangat sejuk. Seru banget ya mereka main bulu tangkisnya. Celin dan Dio juga semangat banget larinya. Pokoknya apapun olahraganya, yang penting kalau dilakukan dengan sukacita pasti akan membuat badan jadi sehat. Haus aku, minum dulu ah. Iya, capek banget. Tapi asik sih, badanku jadi seger sekali. Cilo, sini. Sambil kita istirahat, ayo kamu ceritain dong rahasia tanamanmu. Iya, iya. Kamu ini loh, kepo kamu. Ya bukan gitu, kan dari kemarin kamu mau cerita. Eh, enggak jadi terus. Makanya sekarang ini ada waktu
aku dapat kemarin, aku tanam di pot. Terus, bentar, kok aku mules ya? Guys, sorry banget ya. Aku pulang duluan, perutku mules banget nih. Cilo, tunggu. Gimana sih? Kok nggak jadi cerita lagi? Cilo ini gimana sih? Udah didengerin serius, ada aja alasannya. Yang mules lah, udah dicari mamanya lah. Teman-teman, aku ini curiga loh. Sebenarnya Cilo tahu nggak sih cara menanam tanaman yang benar dan bagaimana rahasia supaya bisa bertumbuh dengan baik? Iya, kalau Cilo beneran tahu, ya udah kan tinggal cerita aja. Kok rasanya malah jadi aneh? Gimana kalau kita ikutin Cilo pulang ke rumah? Kita lihat aja tanamannya, udah bertumbuh sebesar apa? Iya, aku setuju. Ini kan masih 4:30, kita masih ada waktu untuk ke rumah Cilo sebentar. Yuk, kita ke sana. Celine, Brolin, dan Dio mengikuti Cilo yang sudah pulang ke rumahnya. Mereka sangat penasaran dengan tanaman milik Cilo. Sesampainya di rumah Cilo, mereka sangat kaget. Ternyata... Loh, kok gak ada pot tanamannya? Memang ditanam di mana sama Cilo? Kan tadi katanya ditanam di pot. Iya ya, kok gak ada? Loh kok kalian sini? Ngapain? Kalian ikuti aku ye. Ya iyalah, aku ini penasaran sama kamu. Dari kemarin kok sepertinya menghindar terus. Sekarang mana benih tanaman punya kamu? Kok gak ada di sini? Iya, maaf. Sebenarnya kemarin aku tanam di pot. Tapi airnya banyak banget. Jadi benih tanamanku busuk. Mati dia jadinya. Ya, berarti kamu bohong ya? Katanya punya cara buat tanaman bertumbuh. Malah kenyataannya tanaman kamu aja mati. Ya mendingan kita belajar sama Anggun dan mamanya aja. Sudah jelas tanaman di halaman rumah mereka bagus-bagus. Cilo, kenapa sih kamu nih gak jujur aja kalau tanamanmu mati? Kalau kamu melakukan kesalahan ya gak apa-apa. Nanti kan bisa belajar sama-sama supaya tanaman kita sama-sama bertumbuh. Iya, maafkan aku ya teman-teman. Aku malu karena tanamanku sudah mati. Ya udah, gak apa-apa, kita maafkan. Adik-adik, ternyata tanaman milik Cilo sudah mati karena terlalu banyak diberi air. Sangat berbeda dengan tanaman milik Anggun dan mamanya yang bertumbuh dengan sangat baik karena diberi pupuk. Nah, hari ini Celine, Brolin, dan Dio belajar lagi dari mamanya Anggun bahwa selain disiram, benih tanaman harus dipupuk juga supaya bisa bertumbuh dengan baik. Celine dan Brolin pun pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat senang karena mereka belajar sesuatu hari ini. Ini gimana ya? Kok enggak tumbuh-tumbuh? Harus diapain ya? Coba tak liatin aja. Siapa tahu bisa tumbuh jadi besar. Ya enggak akan bisa tumbuh, Kak. Kak Yanti tadi kan gak lihat ya, aku diajari papaku untuk siram tanaman setiap hari. Oh iya, aku dapat ilmu juga dari mamanya Anggun. Kalau tanaman itu harus dipupuk, jadi bisa tumbuh dengan baik. Oh gitu ya, Brolin. Kok tadi Kak Yanti gak lihat ya? Oh, apa tadi karena Kak Yanti ke toilet ya? Makanya kelewat. Tadi kamu gitu ya, diajarin gitu ya? Nah, besok lagi kalau pas ibadah online, jangan ditinggal-tinggal ya, Kak. Biar bisa menerima dengan utuh. Oke, Brolin. Makasih ya sudah diingetin. Nanti Kak Yanti akan siram ya. Kak Yanti akan lihat dramanya dan belajar lagi. Makasih. Oke, Kak. Oh, adik-adik. Ternyata sudah ada ya caranya. Gimana supaya benihnya itu tumbuh? Oh, Kak Yanti tadi enggak lihat, coba-coba ya. Kak Yanti akan cek dulu, lihat lagi. Oh, ini.
Ya bener, tadi Kak Enti tak tinggal ke toilet sebentar karena pikirnya masih drama. Tapi itu salah. Yuk, adik-adik Joelki di rumah, jangan ikut ya yang Kak Enti lakukan ya. Saat kita sudah mulai ibadah jam 10, terus ikut sampai selesai. Jangan, aku ikut kebaktian puji-pujiannya aja, gak mau dengerin firman. Atau, mumpung masih puji-pujian, nanti aja ya waktu firman aja. Jangan, supaya yang kita terima utuh. Berkat Tuhan itu dari awal sampai akhir. Jadi sampai doa berkat, kalian ikuti ibadah Joelki dari rumah. Amin. Ya, jangan ikut sama Kak Enti ya, tadi Kak Enti gak ngerti. Tak pikir diliatin gini aja bisa jadi besar. Ternyata benih itu harus disiram dan dipupuk. Itu kan tanaman ini, nanti ya Kak Enti akan siram. Tapi bagaimana kalau firman itu, benih itu di hati kita? Maksud kita mau makan pupuk? Enggak ya? Yuk, hari ini kita mau belajar dari firman bersama-sama. Bagaimana caranya supaya benih firman yang ada dalam hati kita bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, adik-adik duduk yang manis. Kalian siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Sebentar, kita akan belajar bersama-sama. Tunggu ya. Oke, adik-adik sudah siap belajar? Kita akan belajar yang pertama. Bagaimana supaya benih itu bisa bertumbuh dalam hidup kita, ya. Yang pertama kita akan belajar benih itu harus disiram setiap hari. Sekarang gimana caranya kalau disiram? Apa kita minum terus begitu? Nanti benih firmannya tumbuh? Bukan begitu. Kita akan belajar apakah maksudnya, apa firman mengajarkan apa? Bagaimana caranya kita menyiram benih yang ada setiap hari? Kita akan belajar dulu. Sejak kapan firman itu turun buat manusia? Sejak pertama kali ya. Sejak Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan sudah menciptakan dengan firman. Kitab Kejadian menulis, jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah benda-benda penerang. Semua diciptakan dengan firman. Semua diciptakan dengan firman. Setelah hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Siapa? Adam. Waktu Adam sudah ada, Tuhan ngomong langsung ke Adam. Adam, engkau mengusahakan ya taman ini, kau beranak cucu dan penuhilah bumi. Tuhan mulai ngomong dengan Adam. Hingga suatu kali, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dosa ini yang membuat hubungan Tuhan dan manusia menjadi ada jarak. Sehingga kadang manusia nggak bisa lagi dengar Tuhan bicara. Waktu terus berlalu, hanya beberapa orang-orang yang bisa dengar Tuhan ngomong langsung. Contohnya ada Nuh yang disuruh Tuhan untuk bangun bahtera. Orang-orang yang lain dengar enggak suara Tuhan? Enggak. Ada orang yang kedua, contohnya Abraham. Dia dengar Tuhan ngomong keluar dari Ur Kasdim, ke negeri yang dijanjikan. Tetapi istrinya, orang tuanya, dia enggak bisa dengar yang Tuhan katakan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang bisa dengar apa yang Tuhan sampaikan. Hingga suatu kali, kisah tentang Musa. Hari itu Musa naik ke gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dan dia terima 2 loh batu, 2 perintah Tuhan yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Ketika Musa terima, firman itu harus dibawa ke orang Israel. Karena orang Israel semua mereka tidak dengar akan suara Tuhan. Baru Tuhan ngomong apa ke Musa, Musa sampaikan ke orang Israel. Baru orang Israel paham. Dan ketika firman itu turun dalam bentuk 2 loh batu, ada sebuah ayat yang berkata di Ulangan 6, ayat 6 sampai yang ke-7. Ini kita akan belajar apa artinya disiram setiap hari. Baca sama-sama ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa maksud ayat ini? Apa yang diperintahkan Tuhan? Firman tadi yang ditulis di 2 loh batu. Tuhan ngomong apa? Harus diperhatikan, harus diajarkan berulang-ulang. Berarti firman Tuhan yang ada, apakah hanya dibaca satu kali? Enggak. Apakah hanya didengar satu minggu satu kali? Enggak.
Tapi firman berkata harus diajarkan berulang-ulang. Berarti sama artinya dengan harus didengarkan berulang-ulang. Kapan? Saat engkau duduk, berarti saat kita santai gitu ya. Saat sedang dalam perjalanan, mungkin lagi di mobil atau lagi kemanapun. Apabila engkau sedang berbaring, berarti saat apa? Saat kita mungkin mau tidur. Dan apabila engkau bangun, saat kita beraktivitas. Zaman itu firman ada di dua loh batu. Kemudian berubah lagi dalam bentuk gulungan kitab. Berubah lagi dalam bentuk buku yang tebel, gitu ya. Yang kalau dibawa kemana-mana susah. Tapi hari-hari ini zaman semakin canggih. Alkitab kalian di mana? Di apa ini? Di handphone. Dimanapun berarti tidak ada lagi alasan susah kak mau baca Alkitab, gak bawa Alkitab. Gak mungkin, karena setiap hari kalian bawa handphone. Kalian lagi duduk, kalian bisa baca Alkitab. Kalian mungkin lagi di mobil, kalian bisa baca Alkitab. Kalian, oh kak kalau di mobil pusing kak. Sekarang ada audio Bible, ya kan? Tinggal diputar, terus firman itu didengarkan di telinga kita. Zaman semakin gampang. Jadi hari ini, apa artinya firman itu harus disiram dalam hidup kita? Baca firman setiap hari, dengarkan firman setiap hari, dengan cara apapun. Ya, kalian bisa lihat YouTube, dengerin aja, enggak usah dilihat, tapi didengerin, firman itu akan masuk dalam hidup kita. Tadi Ulangan 6 ayat 6 sampai ke 7 berkata apa? Dengarkan berulang-ulang. Kak, lah kan aku sudah dengerin sekali. Ingat, berulang-ulang. Jadi tidak ada batasan, sudah sekali, mau dua kali, mau 20 kali, 200 kali. Tidak ada batasan. Berulang-ulang sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Amin. Amin. Siapa yang di sini mau dengerin firman berulang-ulang? Angkat tangan. Wah, kayak nanti lihat. Aku mau dengerin firman Tuhan berulang-ulang. Baca firman Tuhan berulang-ulang. Siapa yang sudah selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Ada? Oh, kelihatan tuh. Ada. Ada yang sudah selesai. Baca lagi. Jangan terus, nih aku keren. Sudah baca sekali dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Jangan cukup berhenti sampai di situ. Tapi baca lagi berulang-ulang. Sampai nanti Tuhan menjemput kita. Kenapa kak kok kita harus baca berulang-ulang? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Berkata apa ya? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Siapa yang di sini mau jadi anak yang baik? Semua ya, tangannya diangkat. Atau mau jadi anak yang nakal? Enggak ada ya. Firman berkata, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman. Kak Yanti percaya di Alkitab tidak ada kata-kata kamu harus membunuh. Oh tidak ada. Kamu harus mencuri. Tidak ada. Tapi Alkitab mau apa? Jangan mencuri. Jangan membunuh. Kalau hari-hari ini hidup kita diisi dengan firman, kita akan jaga hidup kita. Firman yang jaga kita untuk hidup kita bersih. Amin. Ingat ya yang pertama, bagaimana kita caranya menyiram? Baca firman banyak-banyak. Baca terus, dengarkan terus, berulang-ulang. Tetap duduk tenang, kita akan belajar yang kedua. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan hal yang kedua. Apa yang harus dilakukan supaya benih itu tumbuh? Tadi kita sudah belajar yang pertama ya, harus disiram dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan setiap hari dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita akan belajar benih itu ternyata harus dipupuk supaya benihnya bisa bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau dipupuk caranya gimana kak? Masa kita makan pupuk? Oh bukan seperti itu, kita akan belajar dari firman bagaimana caranya supaya benih firman dalam hidup kita itu bisa dipupuk. Yuk kita baca ayat dulu ya. Siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yosua 1 ayat yang ke-8. Sudah semua? 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Wah, ini baru satu ayat. Ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Biar lebih mantap ya. Buka sama-sama, sudah semua? Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman ngomong apa selanjutnya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau Mazmur 1 ayat ketiga jadi dalam hidup kalian? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Ini mantep banget, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi syaratnya adalah yang di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang hari. Iya, betul. Atau malam hari. Bukan, tapi yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita belajar yang kedua, benih itu harus dipupuk. Hari ini kita belajar dari dua ayat ini. Apa artinya? Yaitu kita harus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Kalau tadi kita cuma baca, yang kadang kita mungkin tidak ngerti artinya apa sih? Oh iya, iya aku tahu ini cerita tentang Abraham. Kita cuma sekedar baca. Tapi hari ini kita masuk di step yang kedua. Kita renungkan dan kita perkatakan firman dalam yang kita baca. Banyak kali kita baca, oh aku bisa baca 5 pasal, 10 pasal. Tapi ngerti enggak artinya? Enggak. Dan kita sepanjang hari, kita ngomong yang macam-macam, kita berpikir, oh nanti filmnya apa ya? Atau berpikir, nanti mau makan apa ya? Tanpa kita ingat, kita merenungkan firman Tuhan. Apa artinya merenungkan? Merenungkan artinya adalah menggumam. Setiap hari menggumam diulang-ulang. Contoh nih, siapa yang punya musuh? Siapa punya orang yang jengkel dengan, yang tidak suka, yang kita tidak suka dengan dia? Awas ya, nanti kalau dia datang, aku pasti akan begini. Terus digumamkan. Nah sama, daripada kita menggumam yang tidak baik, kita menggumam yang jelek, kenapa tidak kita gumamkan firman Tuhan? Contoh nih, tadi pagi misalnya Kak Yanti baca firman tentang Tuhan itu baik, dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa tidak itu digumamkan? Tuhan itu baik, dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya, Tuhan itu baik. Itu artinya merenungkan, jadi pikiran kita tidak kosong. Tidak cuma isinya makan, atau isinya nge-game, atau isinya nonton film. Tapi kita renungkan firman. Dan siapa tahu hari itu mungkin kalian dapat masalah. Tapi saat kalian dapat masalah, firman itu yang keluar. Tuhan itu baik. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan itu baik. Dan itu akan jadi dalam hidup kalian. Amin. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Siapa yang dia pakai perkataan firman dan dia mendapatkan keberhasilan. Tadi ingat ya di dua ayat tadi, yang merenungkan firman dan memperkatakannya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman loh yang ngomong, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tokoh yang pertama, tokoh yang sangat fenomenal. Kak Yanti percaya kalian sudah dengar tokoh ini mungkin lebih dari 5 kali. Dengar cerita ini lebih dari 5 kali. Siapa dia? Lihat gambarnya. Siapa? Daud. Kisah Daud dimulai dari saat dia melawan Goliat dan dia menang. Kalau secara perhitungan Daud dan Goliat ini menang mana kira-kira? Pasti menang Goliat. Dia sudah jadi tentara, dia ahli perang, senjatanya keren. Sedangkan Daud siapa? Dia cuman penggembala domba yang cuman 2-3 ekor. Dia enggak punya baju perang, dia enggak bisa main pedang. Apalagi dia punya perlengkapan senjata, dia enggak punya. Tapi hari itu ketika Daud datang ke medan pertempuran, tujuan Daud cuma ngapain sih? Cuma disuruh ayahnya mengantarkan bekal. Karena kakak-kakaknya yang jadi tentara lagi perang melawan Goliat. Tapi belum ada yang berhasil melawan Goliat. Daud cuma datang dan dia dengar, nanti yang bisa melawan Goliat, yang bisa mengalahkan Goliat akan dapat hadiah dari raja. Wah, Daud mulai kepo. Apa ya hadiahnya ya? Dia mulai cari tahu, apa sih hadiahnya?
siapa tahu aku bisa nih mengalahkan Goliat. Dan ternyata benar, hadiahnya adalah mendapat harta yang banyak. Wah, dia mulai senang sekali. Yes, aku pokoknya harus bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Daud maju melawan Goliat. Sebelumnya Daud diberi baju sama Saul, baju perang. Tapi akhirnya apa? Daudnya tidak bisa jalan karena baju perangnya terlalu berat. Tidak bisa Daud pakai itu. Dan Daud ngomong apa? Sudah, aku seperti ini aja. Dan dia mulai mengambil batu. Dia cuma pakai senjata apa, adik-adik? Hah? Pedang? Apa? Pistol? Bukan. Daud cuma bawa ketapel. Dan orang Filistin, Goliat, mulai ngejek-ngejek Daud. Wah, anak kecil. Mau bisa apa? Kamu pasti kalah. Tapi kita baca sama-sama. 1 Samuel 17, ayat 45 sampai ayat 47. Agak panjang ya, tapi kita akan baca dengan suara yang keras. Siap ya? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud dia tidak membawa perlengkapan senjata yang lengkap. Dia cuma bawa ketapel, dia bawa batu. Tapi dia bawa firman Tuhan. Dia perkatakan firman itu di depan Goliat. Dan akhirnya kita tahu ceritanya. Goliatnya? Kalah. Goliatnya kalah. Hari ini Goliat apa yang sedang kalian hadapi? Masa depan yang tidak tahu mau seperti apa? Kebosanan atau apapun? Hadapi dengan perkataan firman Tuhan. Bawa firman Tuhan itu selalu dalam setiap langkah kalian. Ketika kalian mengalami Goliat, pakai firman Tuhan. Bukan dengan, oh aku kaya, aku punya uang banyak, atau oh aku ganteng, aku cantik. Bukan dengan seperti itu. Hadapi dengan firman Tuhan. Oh aku hebat ini loh, aku pintar, IQ ku luar biasa tinggi, kata gitu. Bukan, tapi hadapi dengan firman. Karena firman itu yang jadi kekuatan. Amin. Daud selama dia menggembalakan domba, dia merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Dia cuma jaga domba, dia renungkan, dia perkatakan, dia gumamkan sebagai nyanyian. Kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Nyanyian Daud digumamkan dalam bentuk lagu. Dan ketika dia lawan Goliat, dia lawan dengan firman Tuhan. Amin. Dan yang Daud lakukan mendapat keberhasilan. Tokoh yang kedua, siapa? Kita akan belajar dari juru selamat kita yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan dari Tuhan Yesus? Hari itu, setelah Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada Roh Kudus dalam bentuk seperti burung merpati turun hinggap di atas kepalanya. Dan setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus berpuasa. Puasa lapar enggak adik-adik? Lapar ya. Dan hari itu Tuhan Yesus, dia sebagai Allah, dia juga manusia. Ketika dia mau dia ada di situ, iblis datang. Iblis mulai mencobai Tuhan Yesus. Dia ngomong gini, hei, kalau kamu anak Allah, coba ubah batu ini jadi roti. Bisa enggak? Bisa enggak? Ayo, kira-kira Tuhan Yesus bisa enggak? Bisa, karena dia Allah. Tapi ingat, dia juga 100% manusia. Mungkin kalau Kak Yanti yang di situ gemes kali ya, sudah lapar 40 hari, 40 malam puasa. Dikatai seperti itu. Tapi dia Tuhan yang ajaib. Dia ngomong apa? Kita baca sama-sama Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Tuhan Yesus tidak menjawab dari emosinya. Kalau dari emosinya mungkin Tuhan akan ngomong, oh bisa, pasti, enggak cuma batu, gunung pun tak jadiin roti. Siapa tahu ada gunung roti. Tapi Tuhan ngomong, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan jawab dengan firman, padahal dia adalah firman itu sendiri. Iblisnya kalah enggak? Dia nyingkir, tapi dia datang lagi. Dia ngomong lagi, kalau engkau anak Allah, coba kamu jatuhin dirimu dari hubungan bait Allah yang paling tinggi. Percaya dah, nanti malaikat pasti akan menata engkau. Bisa enggak? Pasti bisa. Sekali lagi, Matius 4 ayat 7, Tuhan jawab apa? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka berkatalah, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sampai tiga kali iblis datang mencobai dia, dan selalu Tuhan jawab dengan ada tertulis. Tuhan jawab dengan firman, bukan dengan emosi, bukan dengan kepintarannya, tapi Tuhan jawab dengan firman. Hari-hari ini, iblis apa yang sedang datang dalam hidup kalian? Yang sedang mencoba membuat kalian takut? Membuat kalian gentar? Jangan keluar-keluar, nanti kalau keluar rumah, kena virus. Mencoba seperti itu membuat kalian takut, akhirnya cuma di rumah dan tidak ngapa-ngapain. Ingat, ada tertulis, firman Tuhan, perkatakan itu dalam hidup kalian. Selalu ada tertulis, firman memuat sekian banyak janji yang luar biasa. Ada banyak perlindungan yang luar biasa yang kita baca dalam firman Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya benih itu bertumbuh? Yuk kita rajin pupuk. Dengan cara apa? Kita renungkan. Tidak cuma dibaca, tapi kita renungkan dan kita perkatakan. Perkatakan firman itu apapun itu, perkatakan setiap hari. Ya, setiap hari perkatakan yang berbeda, itu akan jadi senjata dalam hidup kalian. Amin. Lakukan setiap hari. Ya, jangan pernah terlewat, hari Senin aja aku mau perkatakan firman, hari Selasa libur. Enggak, karena kita tidak pernah tahu kapan iblis itu datang, kapan Goliat itu datang. Kalau kita setiap hari kita renungkan, kita perkatakan, kita bisa lawan iblis dengan perkataan firman kita. Kita lanjutkan lagi ya, sebentar kita akan selesai, tapi kita akan belajar satu hal lagi. Tetap duduk yang manis, jangan dipindah-pindah, jangan ditinggal kemana-mana, kita akan ikuti ibadah ini selesai dengan utuh. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana supaya benih firman yang ada di hati kita itu bisa bertumbuh. Yang pertama tadi kita belajar, benih firman itu harus disiram. Artinya apa? Firman itu kita harus baca terus setiap hari, dibaca sebanyak mungkin yang kalian bisa. Kalau hari-hari ini, zamannya sudah lebih canggih dari zaman dulu mungkin waktu kayak Anti masih kecil. Ada handphone yang ada isinya Alkitab, kalian bisa baca dimanapun kalian berada. Ada audio Bible, walaupun kalian tidak baca, kalian bisa dengarkan. Ada YouTube yang memuat banyak sekali firman. Ya, di YouTube-nya Joel Kit juga ada firman-firman yang terus disampaikan. Yang kedua adalah benih itu harus dipupuk. Artinya apa? Kita harus renungkan dan kita perkatakan firman Tuhan itu. Makanya judul hari ini, What Do You Say? Apa yang akan kalian katakan? Seperti tadi, mau kalian berkata yang buruk atau kalian perkatakan firman? Ya, hasilnya adalah kalian sendiri yang akan menuai. Firman berkata di Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kata firman Kristus di sini adalah rema. Apa itu Kak rema? Kalau setiap hari kalian baca Alkitab, itu yang kalian baca itu bernama logos. Sekedar pengetahuan. Misalnya hari ini kalian baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sudah, selesai. Tapi kalian seperti, ya sudah, aku sudah baca Alkitab, aku sudah baca firman. Tapi suatu kali, ketika kalian merasa takut, merasa khawatir dengan masa depan, ketika kalian merasa galau, tiba-tiba Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan dalam pikiran kalian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu rema dalam hidup kalian. Firman itu yang kalian baca itu jadi rema, dan itu jadi kekuatan buat kalian. Kalian renungkan, kalian perkatakan, oh ya, masa depanku bukan masa depan yang penuh ketakutan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terus perkatakan, maka itu akan jadi dalam hidup kalian. Amin. Hari-hari ini, isi sekali lagi hidupmu dengan firman.
Kalau hidup kalian diisi dengan bacaan-bacaan komik, mungkin hanya untuk kesenangan sendiri, itu tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kalian. Tapi hari ini, what do you say? Apa yang mau kalian katakan? Katakan firman. Semakin banyak kalian perkatakan firman, akan semakin banyak yang kalian terima dalam hidup kalian. Hari ini sebentar kita akan berdoa. Ada sebuah lagu yang memberkati hidup kakak berkata, firmanmu berkata. Tuhan Yesus tadi semua dikatakan ada tertulis. Semua dimulai dengan firman. Dan lagu ini berkata, firmanmu berkata engkau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kalau hari ini dunia berkata ada ketakutan, ada virus, ada masa depan yang tidak baik. Tapi itu dunia yang berkata. Tapi hari ini Kak Yanti mau sama-sama kita pegang firmanmu yang berkata. Biar firman Tuhan yang berkata engkau Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan sama-sama lagu ini keluar dari hati kita. Firmanmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami perlindungan di tengah badai Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar terus hidup kami Tuhan diatur dengan firman-Mu. Hidup kami, kami jalani berdasar dengan firman-Mu. Bukan apa perkataan dunia, tapi perkataan firman-Mu. Karena firman-Mu yang membuat kami kuat. Firman-Mu yang membuat kami tetap beriman. Bahwa Engkau tetap Allah yang terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami sepakat, kami serahkan mulut kami kepada-Mu Tuhan. Biar mulut kami hanya mengatakan yang dari
Tuhan. Mulut kami berkata firman kebenaran-Mu. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kami mau gemakan firman-Mu Tuhan. Karena firman itu Tuhan, biar firman itu jadi dalam hidup kami. Firman itu menuntun kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau tetap percaya Tuhan yang beserta dengan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi itu masuk dalam hidup kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Dengar firman hari ini, lakukan dengan segenap hati. Dan sebentar kita akan berdoa buat bangsa. Ya, jangan dimatikan, kita akan ikuti kebaktian ini sampai selesainya nanti. Tuhan memberkati. Shalom, apa kabarnya Jual Kids sekalian? Adik-adik, ini saatnya kita mau berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita. Adik-adik, hari-hari ini, berapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk kita terus mendoakan kota bangsa kita akan sangat-sangat menentukan di mana cawan doa itu kembali terisi penuh. Dan biar pada kesempatan ini, Prayer Ranger akan ajak setiap kalian. Adik-adik, engkau punya saudara di rumah saat ini, engkau punya ada ayah ibu di rumah, mari ajak doa bersama-sama. Kita mau naikkan sekali lagi doa kita bagi keluarga kita, bagi kota kita, bangsa kita. Ada satu lagu akan kita naikkan, lagu ini sangat terkenal, yaitu keluar dari seorang yang bernama Yabes. Adik-adik, kita perlu mendoakan bangsa kita Indonesia, kota di mana kita tinggal, di mana Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Saat kekurangan dan semuanya, saat yang kurang baik menimpa keluarga kita, kota bangsa kita, itu saat di mana kita terus berdoa. Bahkan ketika situasi kondisi terlihat baik-baik saja, kita terus akan menaikkan doa-doa kita. Ini bukan saatnya untuk khawatir. Ini bukan saatnya untuk kita takut. Ini bukan saatnya untuk kita begitu panik. Tapi inilah saatnya kita menaikkan doa-doa kita. Kita mau ubah, kita mau gantikan semua ketakutan menjadi keberanian yang dari Tuhan. Kita mau berkata juga, semua sakit penyakit Tuhan ubahkan menjadi kesembuhan dan pemulihan. Tuhan turun atas keluarga demi keluarga, atas kota demi kota, dan atas Indonesia. Amin adik-adik. Mari semuanya boleh pejamkan mata masing-masing. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berkata, kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kita berdoa, Shalom Tuhan juga turun atas kota kita, tempat kita tinggal. Dan itu akan menjadi luas. Dan semakin meluas Shalom Tuhan itu, sehingga memenuhi kota kita dan bangsa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, mari katakan sekali lagi dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adikku, kita mau terus doakan keluarga kita, kita mau doakan bangsa kita, kita mau doakan ada kesembuhan di setiap keluarga. Kalau itu engkau adik-adik, engkau berkata, keluargaku perlu dijamah Tuhan, hidupku perlu disembuhkan, hidupku perlu dipulihkan Tuhan. Adik-adik, kalau itu engkau orangnya, mari kau taruh tangan di hatimu. Hari ini ada kabar baik, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan keluargamu. Jika ada anggota keluargamu yang sedang sakit, biar kesembuhan yang dari Tuhan engkau alami sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami perkatakan, tidak ada lagi kesakitan, sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya ada kesembuhan, pemulihan sempurna Tuhan. Turun atas keluarga demi keluarga, yang sakit sudah disembuhkan, yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita doakan juga kota kita di mana engkau tinggal sekarang. Kita juga mau perkatakan berkat adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perintahkan berkat Tuhan dari utara, timur, barat, selatan, mengalir melimpah di tempat di mana kita tinggal, di mana kami tinggal. Kami perkatakan ada kelimpahan yang dari Tuhan. Kami perkatakan kebaikan Tuhan ada di hidup kami. Kami perkatakan kemurahan Tuhan dan manusia mengikuti hidup kami sepanjang hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan pemulihan, kesembuhan terjadi turun atas kota demi kota di mana kami tinggal sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mendoakan daerah di mana Injil kabar baik perlu untuk segera disampaikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Kami mau berkata pintu terbuka. Mari adik perkatakan pintu terbuka. Pintu terbuka, sekali lagi, pintu terbuka, lebih keras lagi, pintu terbuka, ya, untuk Injil, kabar baik, disampaikan, diberitakan ke seluruh kota, bahkan seluruh negeri ini. Di dalam nama Yesus, tidak ada pintu yang tertutup untuk kabar baik, untuk kabar keselamatan, untuk Injil kerajaan ini, diberitakan, disampaikan kepada semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik kita akan perkatakan kelembutan, kelembutan yang dari Tuhan. Sekali lagi, kelembutan yang dari Tuhan untuk setiap hati, tidak ada yang keras lagi. Untuk setiap hati begitu mudah menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami perkatakan Indonesia hatinya dilembutkan untuk menerima Injil kabar baik keselamatan yang dari surga, diterima di seluruh penduduk negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, kami perkatakan ada blessing, ada berkat Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi hati yang keras, yang ada hanya hati yang lembut dan mudah diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau perkatakan ada tembok pertahanan Tuhan atas kota demi kota, atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus yang sudah menebus kota kami, bangsa kami. Kami perkatakan keselamatan, keselamatan yang dari Tuhan turun atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan Indonesia diselamatkan, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi virus, tidak ada lagi wabah sakit penyakit, tidak ada lagi rencana jahat, hanya ada kehendak Tuhan
yang boleh jadi atas kota kami, atas bangsa kami. Dan kami berdoa, gereja Tuhan anak Tuhan, bersatu mendoakan, berdiri berdoa bagi kota dan bangsa. Gereja Tuhan dan anak Tuhan mengaktifkan diri, merespon setiap panggilan Tuhan. Dan kami juga berdoa, makin banyak generasi anak-anak dibangkitkan menjadi generasi yang mau berdoa, berdiri bagi keluarga, bagi kota dan bangsa. Shalom memenuhi seluruh Indonesia. Shalom memenuhi kota demi kota dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya anugerah Tuhan yang menopang bangsa kami tetap ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, dan setiap kami semakin tekun mendoakan kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Mari adik-adik katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Adik-adik, tetap semangat, tetap setia mencari Tuhan, tetap baca firman, dan makin setia berdoa bagi kota dan bangsa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday! Tepuk tangan buat setiap kita yang berulang tahun. Hah? Siapa kak yang berulang tahun? Kita akan berdoa buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret. Sekali lagi kak Yanti ucapkan, kakak-kakak Joel kita ucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Tapi hari ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun adik-adik, tapi kita juga merayakan ulang tahun Joel Kids Online Service yang ke-1. Wah, gak kerasa sudah 1 tahun loh adik-adik kita beribadah bersama-sama secara online. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat kalian semua yang sampai hari ini masih setia untuk mengikuti ibadah Joel Kids secara online. Yuk, sekarang kita akan berdoa ya buat teman-teman kita. Nama-namanya ada di belakang Kak Yanti. Nah, berdoa juga buat kakak-kakak yang berulang tahun di bulan Maret. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Sekali lagi ya, yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita kedangkan tangan buat teman-teman kita. Kita berkati mereka. Bapa kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini sepakat buat semua teman-teman kami. Semua kakak-kakak Joel Kids Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan, kami mintakan anugerah-Mu Tuhan. Biar di usia 1 tahun yang Kau tambahkan, bertambah pula pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Kami semakin mencintai Engkau dan hati kami semakin menginginkan Engkau lebih lagi dalam hari-hari kami. Tuhan, berkati sekolah teman-teman kami, berkati pekerjaan mereka, kakak-kakak yang ada Tuhan. Engkau yang jagai Tuhan dengan kesehatan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan mengerjakan setiap tugas kami dengan tuntas Tuhan, dengan kuat Tuhan, sampai garis akhir. Terima kasih juga Tuhan buat Joel Kids Online Service yang sudah 1 tahun ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biar Joel Kids Online Service ini menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami berterima kasih buat anugerah dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, biar kebahagiaan, sukacita yang dari Tuhan ada dalam hidup kalian. Oke, sekarang kita sudah selesai mengikuti ibadah hari ini ya. Sudah dengar firman hari ini? Hari ini kita belajar, kita ngomong apa? Apa yang akan kalian katakan? Bukan lagi menggerutu, bukan lagi ngomongin orang lain. Tapi hari ini kita akan mengatakan apa? Firman Tuhan. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kalian katakan itu yang akan kalian tuai dalam hidup kalian. Ya, oke. Kalian bisa dengarkan lagi firman hari ini di YouTube-nya Joel Kids Ministry. Yang belum subscribe, subscribe ya. Oke, yang belum follow Instagram, follow Instagram-nya Joel Kids. Semua link-nya ada di bawah ini, berkali-kali kayak yang diingatkan. Mulai hari ini akan banyak renungan di Instagram Joel Kids. Dan siapa tahu renungan hari ini bisa memberkati hidup kalian, menjadi jawaban dari permasalahan kalian hari ini.
Kemudian apa? Absen, ya. Linknya ada juga di sini. Kalian absen, terus ajak teman-teman yang banyak untuk yuk ikut semua. Ikut saksikan Joel Kids Online Service. Karena apa? Di sini kita akan sama-sama diberkati. Di sini kita akan sama-sama mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang terakhir adalah kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ajak juga teman-teman kalian, kita akan berdoa, kita akan sekali lagi baca firman, mendengarkan firman, bermain. Dan ingat ada hadiahnya loh yang bisa diambil secara langsung ya. Tetap semangat, tetap kuat, ada Tuhan yang ada dalam hidup setiap kalian. Ada Tuhan dalam keluarga kalian. Amin. Kita akan selesai, kita akan mengucap syukur kembali dengan Tuhan. Kita akan berdoa buat seminggu ke depan, biar ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Berdoa ya, yuk bangkit berdiri sekali lagi. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami serahkan mulut kami, biar kami mengatakan firman Tuhan. Kami memperkatakan firman-Mu, karena itu akan jadi berkat yang ajaib buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar firman-Mu itu sekali lagi masuk dalam hidup kami dan bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami sudah berdoa buat bangsa ini. Terus Engkau pegang bangsa ini Tuhan, Kau yang pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seminggu ke depan Tuhan. Sekolah kami Tuhan, pekerjaan orang tua kami, semua ada dalam tangan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, ada anugerah, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan atas hidup setiap kami, biar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami katakan kami adalah kepala dan bukan ekor. Kami akan terus di atas dan bukan di bawah. Jatah kami adalah memberkati banyak orang Tuhan, karena kami harus jadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus turun menyertai setiap kami. Berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kasih dari Allah Bapa Tuhan menyertai kami. Persekutuan dengan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus terus ada bersama-sama dengan kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu, cinta-Mu terus ada dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.